Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberikan tutorial ya, sederhana sekali, yaitu cara mengirim DM via Instagram di komputer. Nah, biasanya kita bermain Instagram itu di HP Android atau iPhone atau lain-lain sebagainya, dan kita akan bermain Instagram itu sekarang di komputer. Oke, siap. Nah, kita klik dulu Instagramnya, kemudian teman-teman pilih di sini yang bagian ini, bagian yang empatnya, ada huruf empat nih yang gambar kayak pesawat terbang nih. Oke, klik. Dan di sini teman-teman akan melihat pesan Anda ya, pesan Anda di sini. Oke. Nah, di sini teman-teman lihat mau kirim pesan kemana gitu, mau ke sana atau ke sini. Nah, misalnya kita mau pilih ke ini Anissa Amaliah ya, atau peninggi badan atau lain sebagainya, bama musik dan lainnya. Kita klik ini. Oke, siap. Berikutnya, siap. Nah, ini bisa langsung teman-teman pilih di sini. Nah, halo gitu kan. Nah, baru dia langsung masuk ke sana. Nah, tunggu balasan aja lagi. Oke. Nah, jadi caranya begitu aja ya, caranya mengirim DM. Gampang banget ya. Sekarang fitur-fiturnya itu udah banyak ini, fitur Instagram itu yang ada di HP sekarang udah banyak di PC ya, di komputer. Memang sih terbatas banget di komputer karena memang dikhususkan untuk apa ya, ponsel ya. Tapi udah banyak ya aplikasi-aplikasi apa itu yang kayak aplikasi extension seperti ini. Nah, jadi extendnya dari seperti ini gambarnya. Nah, kita lihat di sini biasanya DM-nya sebelah kanan ya, kanan atas. Ini ngapa lagi cewek nih? Nah, di sini tiga. Nah, dia jadi kayak gini. Katanya berkirim pesan lebih baik dengan aplikasi. Nah, jadi gunakan aplikasinya. Lain kali aja. Nah, di sini teman-teman bisa langsung direct ya, direct di sini pesan kepada siapa? Misalnya kepada Pak Presiden atau lain sebagainya. Jadi begitulah caranya. Terima kasih dan sudah menonton. Jangan lupa subscribe. Bye bye.